Smartwatch korang boleh buat macam ni tak? Unlocked. So ini dia Huawei Watch Fit 3 yang terbaru dengan rekaan yang nampak very sleek dan juga square. So kalau tengok design pada jam ni memang nampak very familiar kan. So let's talk about it. Dan nama pun Huawei Watch Fit 3, so memang jam ni memfokuskan kepada jam sukan yang ada juga feature smartwatch dan dalam masa yang sama juga gunakan rekaan yang lebih nampak bergaya sebab tak nampak macam jam sukan sangat atau rekaan dia. Sebab digunakan konsep square design dengan flat aluminium body yang nampak slim je. Bahagian kanan body dia ada button untuk shortcut masuk workout terus dengan just one button sahaja. Senang kalau nak on the go terus start workout tanpa perlu banyak navigate. Pada bahagian yang sama juga ada rotating crown untuk korang navigate dan juga setiap rotation pun akan ada juga haptic feedback yang korang boleh rasa. Dengan adanya haptic feedback dekat rotating crown dia boleh rasa precise untuk korang nak navigate features yang ada dalam smartwatch ni. Sejujurnya selama hampir 2 minggu aku gunakan smartwatch ni memang rasa ringan gila dia punya bahagian body dekat lengan aku dan juga tak rasa beban langsung pun. Even untuk buat daily pun korang tak akan rasa rimas pun dekat bahagian sini sebab dia punya design tu tak bulky sangat, dia tak berat sangat. So kalau by dimension memang kenipisan dia hanyalah 9.9mm saja dan berat dia hanyalah 26 gram saja. So memang sangat ringan lah kalau by comparison dengan sport watch ataupun smart watch yang biasanya design dengan size yang bulky and then dia berat. But this one, dia ada semua features yang best tapi dia ringan gila. So itu yang aku rasa agak menarik lah dengan Huawei Watch Fit 3 ni. Even strap dia pun gunakan texture dan juga material yang selesa dekat kulit lengan tangan aku. Kalau peluh, dia tak rasa macam rimas ataupun melekat sangat. Method untuk nak buka pasang pun senang je. Just tekan je button dan dia akan tertanggal. Kalau korang nak masukkan, just masukkan macam tu je. Very easy dan just plug and play je. Actually dekat market Malaysia ada 6 jenis color variant yang korang boleh pilih dan juga setiap warna tu, body dia memang gunakan design yang sama je. Cuma ada beberapa kelainan sikit sebab ada dua yang jenis rotating crown warna merah yang lebih nampak eye catching dan lagi dua ni adalah nylon dan juga leather strap, dia special sikit tau. Bagi aku method buka pasang dia macam agak susah sikit sebab konsep dia macam jam analog biasa tapi dia nampak estetik lah dan juga stylish kalau bandingkan dengan yang biasa ni. Untuk bagian screen display pula memang semua gunakan panel screen jenis AMOLED yang besar 1.82 inci dengan screen yang nak kata flat macam tak flat sangat. Nak kata macam curve pun macam tak curve sangat tau sebab view angle dia nampak agak unik sikit bagi aku. Kalau perasan juga dekat screen ni pun memang diasingkan dengan frame body dan nampak macam ala-ala floating sikit ataupun standing vista kalau tengok daripada tepi lah. Setakat hari ni bila dah gunakan dalam pelbagai situasi misalnya dekat indoor dan juga outdoor, aku okey je dengan kecerahan dia mencecah sehingga 1500 nits. Dan acceptable actually dengan kecerahan yang Huawei letakkan pada Watch Fit 3. And then dari segi color display pun memang nampak very punchy dan juga rich dengan color. Dan kalau perasan juga bezel screen dia macam ada unique shape yang tersendiri dan juga touchscreen dia memang bagi aku very responsive untuk korang nak navigate dekat semua bahagian UI dan juga features dia. Rasa fluid je untuk navigate. Untuk software wise memang Huawei Watch Fit 3 gunakan latest Harmony OS untuk smartwatch doang dan dari segi user interface dia bagi aku memang nampak senang gila nak faham walaupun korang adalah first time user, korang tak akan rasa kekok pun dan memang navigate dia very simple dan aku rasa dia tak complicated lah macam kebanyakan smartwatch ataupun smartwatch lain yang nampak terlalu technical sangat. But Huawei Watch Fit 3 ni dia nampak very user friendly lah bagi aku walaupun korang first time user. Kalau korang start dekat dia punya bahagian screen, pada bahagian atas ada control panel, dekat bahagian tepi kiri ni ada information penting dan juga slide daripada bawah ada pula notification kalau korang connect dengan smartphone dan kalau slide daripada kanan ada info penting pasal workout dan juga kesihatan. Kalau korang tap hold dekat bahagian screen ni pun boleh directly tukar ataupun customize dia punya watch face dan banyak pilihan untuk korang nak custom dekat bahagian jam ataupun dalam apps Huawei Health dekat smartphone. Senang cerita dekat semua bahagian screen display ni korang boleh slide untuk korang nak easy access dekat semua features penting yang ada pada smartwatch ni. And then kalau tekan button bawah ni pula dia akan terus masuk dekat workout dan kalau tekan button dekat rotating crown pula dia akan masuk terus dekat home screen apps yang memang cantik je tersusun semuanya. Yes, aku tahu kalau tengok dia punya home screen apps tu memang very familiar tapi the point is adalah dia punya bahagian UI tu memang very easy to access dan juga memang fluid untuk korang nak touchscreen pada dia punya bahagian screen tu. Aku jamin walaupun korang tak pernah lagi gunakan smartwatch ataupun korang baru dengan smartwatch pada Huawei ni, korang still akan senang gila nak faham sebab dia memang
gunakan UI yang mesra pengguna. So that's why korang kena cubalah, baru korang tahu dia punya UI tu macam mana. Dan yes, memang Watch Fit 3 compatible untuk korang nak gunakan dekat iPhone ataupun dekat phone Android lain. Just download je apps Huawei Health dekat phone korang dan connect je terus dengan Watch Fit 3 sebab dia memang bersifat universal. Tak semestinya korang kena gunakan phone Huawei je untuk connect dengan Watch Fit 3. Korang juga boleh gunakan misalnya macam Samsung ke Vivo, Oppo, Realme, iPhone dan sebagainya untuk korang connect dengan Watch Fit 3 sebagai universal punya smartwatch untuk korang gunakan tanpa ada phone Huawei pun tak apa actually. Next adalah untuk features pada smartwatch ni. Kalau nak cerita tu memang banyak gila. Aku rasa video ni akan panjang but aku akan cuba pendekkan dan aku akan pointkan kepada 3 bahagian penting, iaitu first smart life, fitness management dan juga health management. So 3 features penting ni korang semua wajib tahu, memang best gila untuk Huawei Watch Fit 3 ni actually. So first adalah untuk smart life dulu. So Watch Fit 3 ni memang ada features macam kebanyakan smartwatch lain, contohnya macam receive notification daripada kebanyakan apps yang korang dah download dekat dalam phone. Untuk aplikasi WhatsApp, korang boleh je terus reply dengan emoji ataupun quick reply je melalui smartwatch ni. Dan kalau perasan dekat bahagian kiri body ni ada 2 lubang kan, so jam ni memang ada speaker dan juga mic untuk buat call tau. Korang boleh buat call ataupun kalau korang nak buat directly call pada Watch Fit 3 ni pun boleh juga. Setakat hari ni aku rasa dia punya sound daripada microphone dan juga speaker tu memang very clear untuk korang nak buat call orang lain. So korang tak perlu nak sentuh smartphone pun, korang just buat call melalui jam ni saja. So itu memang satu perkara yang best. Dan biasanya smartwatch memang dah ada features ni, but one extra smart features yang Huawei letakkan khas untuk Green Island dan juga White Ladder adalah fungsi NFC yang korang boleh add access card dalam jam ni untuk unlock dengan fungsi NFC dia tanpa gunakan kad fizikal. So aku rasa yang ni paling best sekali sebab macam studio aku sekarang ni memang aku gunakan NFC dan juga aku gunakan yang smart lock. So every time kalau aku nak masuk, aku nak kena fingerprint ataupun aku nak kena pin code ataupun satu lagi adalah gunakan kad NFC. So kalau tak ada semua benda tu ataupun kalau jari aku basah apa semua, dia agak leceh. So dengan adanya jam ni, aku just boleh directly tap je dekat NFC bahagian smart lock dekat rumah ataupun studio aku. So itu yang paling bestnya dengan Huawei Watch Fit 3 tanpa aku bawa sebarang kad fizikal. So this is extra features yang aku rasa agak underrated tapi dia dah kena wajib adalah pada every smartwatch yang ada dekat pasaran. Even Apple Watch pun tak ada, but Huawei Watch Fit 3 ni ada features tu. Apple Watch mungkin ada tapi dia tak se-advance dan juga dia tak universal macam apa yang Huawei letakkan pada Watch Fit 3. Yang lebih mudah untuk aku nak add card dalam jam ni instead of Apple Watch, aku duk godek-godek tak jumpa pun untuk aku nak add card NFC dekat aku punya door lock rumah ni. Bear in mind kalau korang nampak dalam video B-roll aku tu ada macam watermark dekat dalam apps Huawei Health, actually itu adalah apps beta version untuk aku nak test before launch dekat pasaran Malaysia. So kalau diorang letakkan yang official version dalam apps tu, kantailah produk baru Huawei kan. So that's why ada watermark, so menandakan bahawa ini adalah beta version. Dan actually masa dah launch nanti, by the time korang gunakan, korang takkan dapat lah yang macam ada watermark aku gunakan sekarang ni. Dia akan clean elok je dia punya UI tu. Tapi features memang exactly sama dengan apa yang aku cuba sekarang ni dan juga yang official nanti. So tak ada beza, just beta version dia ada watermark, itu je. Next untuk fitness management, memang by standard Huawei Watch Fit 3 dah ada lebih 100 jenis workout sukan untuk korang nak access. Just tekan je button dekat bahagian tepi body dia untuk terus masuk dekat bahagian workout. Macam-macam jenis workout ada dalam tu, even workout yang korang tak pernah dengar pun ada juga tau. Dalam masa yang sama, Huawei juga ada improve tau dia orang punya fitness management untuk korang semua nak monitor ataupun nak calculate kalori setiap makanan yang korang ambil setiap hari, pagi, tengah hari dan malam dekat dalam Huawei Watch Fit 3 dan juga melalui Huawei Have apps dekat phone korang nanti. So apa yang bestnya adalah Huawei dah tambah sekali tau dengan local food macam nasi lemak, roti canai, tosi dan macam-macam lagi untuk korang tengok dalam food library ni. So kalau misalnya macam korang nak makan mi segera, korang boleh je scan QR barcode dekat belakang bungkusan mi segera tu. So dia akan keluarkan kalori berapa apa semua untuk korang boleh calculate dan juga monitor makanan harian korang. Misalnya macam nasi lemak, korang just boleh search di dalam tu. So very easy untuk korang nak monitor diet harian korang. Dengan adanya semua local food yang baru tu, memang dia lebih relate lah sebagai kita Malaysian untuk nak monitor semua makanan yang kita ambil dan juga untuk korang nak jaga diet dengan penggunaan Huawei Watch Fit 3 dan juga apps Huawei Health. Untuk health management pula, memang semua sensor penting dah ada dalam Watch Fit 3. Misalnya macam heart rate monitor, blood oxygen, stress monitor, blood pressure, skin temperature, cycle calendar dan macam-macam lagi features wajib untuk kesihatan dah memang ada by standard dalam Watch Fit 3 ni. Tapi dalam masa yang sama, Huawei juga ada improve features through Sleep 4.0 dengan Sleep Breathing Awareness tau. So dengan features ni, korang boleh gunakan smartwatch ni waktu tidur dan juga boleh monitor waktu tidur harian korang untuk improve lagi cara dan juga waktu tidur dengan rehat yang cukup. Dalam features ni pun banyak gila kot melodi white noise untuk korang dapatkan mood tidur yang lebih tenang dengan sound nature dan juga boleh set duration dia
Untuk YNOS ni akan auto stop sendiri once dia dah habis dalam duration yang korang dah set tu. Dengan body yang slim dan juga ringan macam ni, mesti korang tak expect kan bahawa jam ni actually boleh tahan sampai 10 hari. Yes, aku tak tipu. Memang lama ketahanan bateri yang Huawei claim pada Watch Fit 3. Tapi kena ingat yang 10 hari tu dia kalau kegunaan yang basic lah. Tapi kalau korang guna all the way semua smart features, guna untuk workout dan juga macam-macam lagi, pendek sikit lah ketahanan bateri tu. Korang jangan expect lah ada 10 hari juga kan. So, beza. Setakat ni untuk aku punya daily smartwatch, aku tak ada charge lagi dalam masa seminggu. Memang bateri dia masih tahan lagi dan juga ada baki lagi untuk aku nak gunakan dalam few days. So, aku rasa kalau nak bandingkan dengan smartwatch ataupun sportwatch lain, dia agak beza lah. Sebab biasanya smartwatch ni dia tak tahan sangat. Macam Apple Watch pun, 2 hari sekali kena charge ataupun sehari sekali. Itu memang normal. But Huawei Watch Fit 3 tidak. So, kalau macam watch lain dalam masa 1 hari sekali kena charge tu, dia agak leceh. Lagi kalau nak travel ataupun ada kerja kat luar kan. So, kalau pagi sampai malam, malam dah habis. So, kalau tak ada charger, mampus dah watch tu kan. So, Watch Fit 3 tidak. Even nak gunakan masa tidur pun tak ada masalah kalau korang nak gunakan features dia punya sleep tracking. So, itu yang aku rasa menarik untuk korang gunakan tanpa risau bateri cepat habis pada Huawei Watch Fit 3. So, aku pasti korang semua dah tahu kan kelebihan untuk Huawei Watch Fit 3 dan persoalannya, jam ni sesuai untuk siapa sebenarnya? Aku nampak jam ni memang sesuai lah untuk korang semua mencari smartwatch yang ada semua features wajib untuk fitness dan juga health monitoring. Tapi dengan design yang tak nampak macam sportwatch sangat dan juga lebih stylish dan modern. Even body dia pun memang ringan dan juga selesa je kalau pakai dekat pergelangan tangan. Dan paling penting sekali adalah korang gunakan iPhone ke Samsung ke Android phone lain, boleh je pakai dan juga connect dengan Huawei Watch Fit 3 melalui Huawei Health Apps. Bagi aku, Huawei Watch Fit 3 ni memang serba boleh dalam pelbagai perkara penting. Misalnya untuk korang nak monitor kesihatan, untuk nak buat fitness, untuk nak gunakan sebagai daily, memang dia macam all-rounder punya smartwatch untuk pelbagai aspek penting. Dan juga senang cerita, smartwatch ni memang banyak gila features yang best dan juga dia punya design tu nampak agak modern, sleek dan juga familiar kan. So that's why aku rasa kalau korang mencari smartwatch dengan semua benda yang complete package untuk sebahagian yang bagus, this is one of the best smartwatch kau boleh dapatkan dekat pasar Malaysia sekarang ni daripada Huawei. Ada 6 pilihan color dan yang paling aku suka sekali rasanya yang color ni, nylon, and then dia punya rotating crown warna merah. So yang ni paling nampak outstanding sebab dia ada mix color silver, red dan juga dia punya nylon strap ni adalah warna silver dengan ada label warna red Huawei. Nice kan ni. Dan extra features pada nylon ni adalah dia ada NFC untuk aku gunakan sebagai access card aku without aku bawa aku punya card physical. So yeah, itu saja sikit sebanyak aku punya perkongsian tentang Huawei Watch Fit 3 dan terima kasih kerana menonton. Kalau korang ada sebarang persoalan, korang just komen saja dekat bawah ni, okay? Ringan gila jam ni. Best, design is sleek.